Sarah double. Penjabat Bupati Sukamara Reni Lesmana melakukan pencoblosan di tempat pemungutan suara atau TPS 04 Desa Natai Sedawak. Pejabat Bupati memberikan hak suaranya bersama istri Ade Mariani Reni Lesmana dan putranya Marfatia Basit Lesmana sekitar pukul 7.15 waktu Indonesia Barat pada Rabu 27 November 2024 pagi. Untuk diketahui, petugas TPS ini sudah bersiap sejak pukul 6 dan mulai menjalankan proses pemungutan suara pada pukul 7 waktu Indonesia Barat. Usai melakukan pencoblosan bersama sang istri dan putra, pejabat Bupati Sukamara Reni Lesmana meminta masyarakat untuk memberikan hak pilihnya untuk menentukan calon gubernur dan wakil gubernur Kalteng serta bupati dan wakil bupati Sukamara yang dilaksanakan pada hari ini. Ia menambahkan dengan digelarnya Pesta Demokrasi Pilkada Serentak 2024 akan mendapatkan gubernur dan wakil gubernur Kalimantan Tengah serta bupati dan wakil bupati Sukamara untuk 5 tahun mendatang. Sekali lagi kami mengharapkan seluruh warga masyarakat Kabupaten Sukamara segera mengambil haknya pada pagi hari ini di TPS-nya masing-masing. Dan harapan kita tentu dengan Pilkada 2024 ini kita mendapatkan gubernur, wakil bupati untuk memimpin kita di tahun mendatang. Semoga semua berjalan dengan aman, lancar, jujur, adil, bermartabat, menghasilkan pemimpin-pemimpin masa depan kita. Terima kasih, Pak Ayom, ke TPS. Pejabat Bupati berharap proses pemilu yang ada antara lain mulai dari proses penghitungan suara dan pasca pemilu, kondisi di Kabupaten Sukamara tetap aman dan kondusif. Dari Kabupaten Sukamara, Jepri Tim SBTV mengabarkan.